Pemirsa, sejumlah orang tua calon siswa SMA Negeri 4 mendatangi panitia penerimaan peserta didik baru PPDB 2019. Mereka memprotes dan mempertanyakan anaknya tidak lolos seleksi dan terlempar ke SMA Negeri 1 Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Sementara itu, menurut pihak sekolah, karena seluruhnya dikendalikan oleh sistem komputerisasi penerimaan yang mengatur proses seleksi calon peserta didik. Para orang tua calon siswa yang berdomisili di Gedawang, Banyumanik mendatangi posko PPDB di SMA Negeri 4 Semarang. Mereka menanyakan perihal anaknya yang masuk seleksi di SMA Negeri 1 Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Padahal jarak kantor Kelurahan Gedawang ke Kabupaten Wonogiri lebih dari 127 km, namun di aturan zonasi PPDB tertulis 5 km. Hal inilah yang membuat orang tua bingung. Seharusnya jika tidak masuk seleksi di zona terdekat, akan meloncat ke zona terdekat lainnya. Menurut salah satu orang tua siswa, Bayu Tantra, jika memang terjadi kesalahan sistem, seharusnya segera direvisi sehingga tidak merugikan. Ada lebih dari 29 calon peserta didik yang berdomisili di Gedawang masuk seleksi di SMA N 1 Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Jika nantinya mereka tidak melakukan daftar ulang, akan terjadi kekosongan di sekolah tersebut yang berdampak terhadap kekurangan murid. Selain itu, jika hal ini masih terulang di PPDB tahun depan, dikhawatirkan calon peserta didik di Kelurahan Gedawang ataupun di kelurahan yang jauh dari sekolah tidak berkesempatan di sekolah negeri terdekat. Saat ini dikonfirmasi panitia PPDB SMA Negeri 4 Semarang mengaku tidak dapat berbuat apa-apa karena beralasan terkait dengan sistem. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Jumeri saat dihubungi melalui sambungan telepon juga tidak merespon. Kita klarifikasi, menanyakan kenapa zona yang 5 kilo ini dari rumah sampai ke SMA 4 ini lalu kok bisa dilemparkan sampai ke Wonogiri. Kenapa sistem itu bisa seperti ini? Yang aturan kalau sudah tersistem kan artinya sudah sistematik ya, sudah pasti ya. Kenapa sekelas dinas pemerintahan kita kok bisa sampai punya kesalahan gitu loh. Jadi dinas harus bertanggung jawab untuk hal ini. Yang Wonogiri itu solusinya yaitu tadi melalui jalur prestasi. Coba Anda lihat jalur prestasi di beberapa sekolah. Nanti kita tunjukkan. Semarang Pak berarti. Sekolah ini. Bisa Semarang, bisa. Pokoknya di luar ya, sana. Yang masih kosong lah, masih kosong. Jadi yang istilahnya masih kekurangan murid. Kalau memilih jalur prestasi, otomatis si anak dipersiapkan ke sekolah itu relatif jaraknya lebih jauh dari rumah. Dan itu saya rasa tidak ada masalah, karena kan keinginan, asal keinginannya untuk dapat sekolah negeri itu bisa terpenuhi. Dan operator kami siap memberikan gambaran dengan NEM berapa, prestasinya berapa. Kita akan memberikan, misalkan di SMA 8, SMA 13, 16, atau SMA Ambergas, sesuai dengan asal rumah mereka yang sekiranya bisa terlampaui transportasi darat.